Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru saja keluar dari rumah. Hari ini kita akan menuju ke stadion yang akan digunakan oleh Brunei Darussalam sebagai kandang di AFF Mitsubishi Cup 2022 yang kebetulan satu grup dengan Indonesia. Pertandingannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022. Dan hari ini aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menuju ke Stadion Kuala Lumpur di Ceras. Oke, mari kita ikuti video ini. Oke, saat ini kita sudah berada di KL Central. Ini adalah titik pertama perjalanan kita menuju Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan kenapa aku pilih di stasiun KL Central ini, di KL Central area ini, karena ini adalah titik temu di tengah jika kalian menggunakan alat transportasi umum dari arah manapun. Kalau misalkan kalian dari airport naik kereta bandara, arahnya itu dari sini, dari KLIA Transit atau KLIA Express. Kalau kalian menggunakan bis, itu akan dari sebelah sana keluarnya. Kalau kalian menggunakan bis kota, maka kalian akan turun dari New Central Mall itu. Dan kalau kalian seperti aku tadi, kalian akan keluar dari LRT Laluan Kelana Jaya. Tapi untuk Kelana Jaya, kalau kalian menggunakan Kelana Jaya, kalian tidak perlu turun di KL Central. Kalian bisa turun di Pasar Seni kemudian lanjut, karena LRT Kelana Jaya terintegrasi dengan MRT Laluan Kuasa Damansara Kajang. Dan kalau kalian menggunakan KTM Komuter, kalian akan keluar dari arah sini. Oke, sini ya Komuter. Dan ketika kalian akan menuju stasiun MRT, karena dari KL Central ini kita harus menggunakan MRT untuk menuju Stadion Kuala Lumpur. Nah, yang pertama harus kalian cari sudutnya adalah, patokannya adalah McD. Ada McD, kemudian jalannya ke arah McD itu ada bacaan KLIA Express, tapi itu hanya sebagai patokan aja ya, karena ini sebenarnya arah untuk kita menuju ke MRT. Bacanya yang ini ya, ini ada petunjuknya menuju MRT. Oke, mari kita lanjut. Ini kita menuju lorong menuju MRT. Setelah kita jalan lurus tadi, kita langsung ikuti saja petunjuk arah menuju Q Central MRT. Dan kita ambil ke kiri, ambil eskalator ke arah kiri sini, ke arah Q Central, dan juga menuju MRT. Oke, tinggal ikuti saja liftnya. Eskalatornya, itu maksudku. Kemudian ia terus ikuti petunjuk dari MRT ini. Dan di sini ada dua petunjuk, yang satu menuju Q Central sebelah sana, yang satu menuju MRT Station. Jangan sampai salah, ambil jalur yang kiri. Kita ambil kiri menuju MRT Station. Oke, kita sekarang sudah berada di stasiun MRT
Museum Negara. Ini kita tadi habis turun dari eskalator. Ini welcome to Museum Negara Station. Ini adalah peta ya, kalau kalian belum hafal. Oke, dan untuk tujuan kita hari ini adalah stasiun Taman Midah. Dan kalau kalian tidak memiliki Rapid KL card, kartu Rapid KL, kalian bisa beli tiket di sini, di vending machine, dengan tujuan stasiun yaitu Taman Midah. Coba kita cek. Oh no, this is reload. Oke. Ini untuk pembelian token ada di sini. Tapi karena kita sudah punya kartu, jadi kita tidak usah. Mari kita langsung masuk. Oke. Kita langsung masuk menuju peron, di mana kita akan menaiki MRT menuju Taman Midah. Oke, ini terlihat seperti pelan sekali. Mari kita berjalan kaki saja. Mungkin lagi error ya. Oke, dan jangan lupa di sini ada dua jalur, jalur 1, peron 1 dan peron 2. Kita ambil bukan yang Kuasa Damansara, kita ambil yang Kajang. Oke. Woi, pas sekali kita langsung keretanya di depan kita. Mari kita langsung masuk. Rezeki memang. Mari kita cari tempat duduk dulu. Oke. Mengamalkan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas, dan orang kelainan upaya. Attention. You are required to wear a face mask at all time. Ini adalah suasana di dalam MRT. Mari kita nikmati dulu perjalanan kita sampai di Taman Midah Station. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Exit to the right door. Akan tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen petukar ke dalam KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail Line. Exit to the right door.
Oke, kita sudah sampai di MRT Taman Mida. Dan MRT ini akan melanjutkan perjalanan ke Kajang. Dan saatnya kita langsung turun ke bawah. Dan ini adalah bentukan dari stasiun Taman Mida. Dan saatnya kita keluar, kita lihat dulu ya berapa tadi harga tiket yang dididak daripada kartu kita dari stasiun Musim Negara. Oh, 2,6 ringgit. Berarti sekitar berapa itu? 8 ribu. Oke. Okay. Setelah kita keluar, itu ada pintu B dan ini ada pintu A. Ini kalau ada yang mau ngecek maps-nya seperti ini ya. Dan itu ada pintu B, ada itu ada pintu A, dan bis kita itu ada di pintu A. Oke. Pintu A Taman Mida. Mari kita langsung menuju bis menuju ke Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur. Oke. Mari kita turun. Ini turunnya ke arah sini ya. Kita ikuti saja eskalator yang ada. Oke, kita udah sampai di Taman Mida MRT Station pintu A. Dan itu adalah bis yang akan kita naiki. Itu adalah bis feeder ya, MRT feeder. Tujuannya adalah ke LRT Salak Selatan. Dan ini adalah bisnya. Tapi dia lagi ngetem ya. Jadi belum jalan. Kita lagi nunggu persiapan dulu. Ini bisnya, ini adalah bis feeder biasa mengantarkan dari MRT ke LRT ya. Jadi di tiap-tiap stasiun MRT ada bis feeder biasanya. Ini adalah salah satu bis feedernya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai bisnya beroperasi. Oke, sebentar lagi kita akan jalan karena bis yang dari Salak Selatan baru datang. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, saat ini kita udah berada di dalam bis. Ini adalah bus feedernya. Saat lagi menunggu berapa saat lagi kita akan jalan. Oke. Saatnya menikmati perjalanan. Ini pendek aja sih perjalanannya sebenarnya. Ini suasana bisnya. Dan sepertinya hanya kita saja seorang di sini. Mantap sekali, bus pribadi. Bomba, seperti biasa ada bomba.
video karena dekat banget ya. Di depan udah stadionnya. Sebenarnya tadi jalan kaki bisa aja, cuma panas ya. Ini adalah stadionnya. Iya, sama. Oh iya, siap. Kasih bang. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita sudah sampai di stadion. Ini adalah stadion bola sepak Kuala Lumpur. Mari kita jalan sampai menuju ke kemana? Ke depan. Oke, kita ajak sampai ke depan. Dan itulah kawan-kawan perjalanan kita dari KL Central menuju ke Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur. Jadi menggunakan dua moda transportasi, yaitu MRT dengan MRT feeder. Dan ini adalah lambangnya Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur. Jadi untuk kalian-kalian yang akan away day nanti tanggal 26 itulah dia cara menuju stadion ini. Dan jangan lupa, karena kita away, maka dari itu jaga selalu sopan santun dan kebersihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kalau mau subscribe, boleh. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.